Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan SKB Championship di pekan ini, kali ini ada Queen Park Rangers melawan Leeds United. Ya, Queen Park Rangers unggul terlebih dahulu melalui Chair pada menit ke-8. Chair berhasil melesakkan gol ke gawang Leeds United dan berhasil membawa KPR unggul 1-0. Pada menit ke-22, Queen Park Rangers berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Kali ini berkat gol dari L. Anderson pada menit ke-22. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Queen Park Rangers berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Kali ini berkat gol dari Lyndon Dykes pada menit ke-73. Pada menit ke-86, Queen Park Rangers berhasil memperbesar keunggulan menjadi 4-0. Kali ini berkat gol dari Ashfield pada menit ke-86. Skor 4-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Queen Park Rangers berada di peringkat ke-16 klasemen dengan perolehan 53 poin. Dari 45 kali bertanding, 14 kali menang, 11 kali seri, dan 20 kali kalah. Sementara Leeds United berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 90 poin. Dari 45 kali bertanding, 27 kali menang, 9 kali seri, dan 9 kali kalah.